Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Selalu bahagia di sini, semoga kalian di sana juga selalu sehat, bahagia, dan penuh berkah. Amin. Jadi, setelah kemarin aku sempat jalan-jalan ke toko anggrek di kota aku pengen pot anggrek dari kayu yang kayak tadi itu. Tapi pas aku tanya ke penjualnya, ternyata harganya tuh lumayan teman-teman, sekitar 50-80 ribuan gitu untuk ukuran yang besar. Jadi aku berinisiatif untuk minta pak suami bikin sendiri di rumah pot kayu yang tadi untuk nanam anggrek-anggrek yang sudah aku beli ini dari toko anggrek tadi. Ini kemarin aku beli 2 dendro sama 2 bulan. Nah, aku pengen pot kayu yang seperti ini, dan ini hasil yang dibikinin sama pak suamiku. Dan aku mau ajakin teman-teman buat lihat proses pembuatan pot kayu ini ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah klik video aku ini. Jangan lupa untuk di subscribe supaya channel aku lebih berkembang. Boleh di like juga, dan teman-teman juga boleh komen supaya aku juga bisa berkunjung ke channel kalian. Terima kasih. Nah, ini proses pembuatannya. Sebelumnya udah diukur-ukur dulu, karena tadi dendro yang aku beli kan gak terlalu tinggi. Jadi ini aku dibikinin sama pak suami ukurannya itu 25x25 dengan tingginya 35 cm. Enggak terlalu besar sih teman-teman, tapi untuk dendro tadi sudah lumayan kok. Kalau teman-teman mungkin juga mau bikin, bisa disesuaikan dengan anggrek yang mau ditanam ya. Mungkin bisa lebih besar atau lebih kecil, bisa juga lebih tinggi gitu. Dan ini bahannya, ini suamiku beli satu batangnya itu harganya sekitar 5.000 atau 6.000 gitu, lupa sih. Dan untuk satu pot kayu ini itu butuhnya sekitar 4 batang. Jadi lumayan ngirit ya ketimbang kita beli jadi yang di toko anggrek kemarin. Nah, ini sudah jadi setelah dipotong, diukur, dipotong, terus diamplas biar agak rapi, dan disatuin dengan paku. Nah, ini sudah jadi teman-teman potnya. Dan nanti aku mau ajak teman-teman buat lihat aku mindahin anggreknya ke sini ya. Ini mau aku pindahin ke pot kayu yang udah dibikinin suamiku. Ini lumayan ya, sehat banget dendernya. Pannya besar, subur, daunnya juga hijau seger, akarnya juga bagus. Nah, ini aku pakai media tanamnya arang. Aku emang paling seneng sih, maksudnya dari semua anggrekku hampir semua media tanamnya arang ya. Beberapa ada yang dicampur sama pakis cacah, tapi nggak terlalu banyak karena aku lebih suka pakai arang. Lebih praktis aja kalau pakai arang, dan kayaknya emang lebih sehat anggrek-anggrekku kalau pakai arang. Karena ini kan ya, kalau pakai mos kayak gini dia tuh kayak lebih rawan gitu. Nah, ini aku mosnya aku hilangin dulu, nggak semua, cuman sedikit, dikurangin sedikit aja. Jadi masih ada mos yang disisain ya, biar dia tetap lembab. Jadi kalau kita pas lagi males nyiram gitu atau males nyemprot, tetap masih bisa awet dia. Kalau mau disemprot atau direndam pakai vitamin B1 juga boleh ya teman-teman. Tapi kalau aku biasanya langsung aku pindahin gini aja tanpa direndam B1 dulu. Nanti B1-nya itu biasanya aku semprotin 1 hari setelah ditanam. Kalau teman-teman punya cara lain atau punya tips lain, kalian bisa tulis di komen ya, cara kalian nanam anggrek atau mindahin anggrek dari soft pot ke pot kalian.
Aku udah mulai pindahin anggreknya ke pot kayu. Dan aku mau kasih beberapa tips buat teman-teman yang mau mulai belajar nanam anggrek ya. Yang pertama, pastikan akar anggrek enggak tertimbun semua. Jadi beberapa kesalahan teman-teman kadang kalau nanam anggrek itu jadi kayak medianya dipenuhin gitu sampai akarnya enggak terlihat. Jangan ya teman-teman, karena anggrek itu kan bernafasnya dari akar juga ya. Jadi pastikan akarnya itu dapat sirkulasi udara yang bagus dengan tidak menimbunnya semua. Jadi kayak, nah cara nanamnya itu kayak nangkring gitu, enggak sampai dalam banget. Jadi akarnya masih kelihatan ya seperti ini. Nah, akarnya kan enggak aku timbun semua. Dan yang kedua, usahakan anggrek ini berdirinya kokoh ya teman-teman. Jangan sampai dia goyang-goyang nanti ke kiri ke kanan, atau nanti setelah ditanam terus kalian pindah-pindahin gitu potnya. Jangan ya, usahakan stay di situ sampai paling tidak sebulan. 2 minggu sih sebenarnya mungkin cukup ya, tergantung perkembangan akar. Jadi kalau akarnya udah mulai menjalar, udah mulai nempel di media, udah boleh mungkin dipindah-pindahin, tapi tetap harus hati-hati ya teman-teman. Itu tadi tips dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan ini aku udah selesai nanam anggreknya. Jadi bisa dilihat ya, arangnya itu cuman aku kasih di pinggir-pinggirannya aja. So, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.